Setelah melakukan deklarasi, pasangan calon Hajah Ananda Wan Mustafa Zakir bersama partai politik pengusung Wan Relawan Berjalan Batis mendaftar ke KPU Banjarmasin di Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara. Sebelum memasuki halaman gedung KPU Banjarmasin, rombongan terlebih dahulu mematuhi protokol kesehatan dengan membasuh tangan pakai sabun. Setelah melakukan deklarasi, bakal calon wali kota Banjarmasin Hajah Ananda Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Mustafa Zakir bersama parpol pengusung Wan Relawan Berjalan Batis mendaftar ke KPU Banjarmasin di Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara besukan Sabtu 5 September 2020. Sebelum memasuki halaman gedung KPU Banjarmasin, rombongan terlebih dahulu mematuhi protokol kesehatan dengan membasuh tangan pakai sabun. Kedatangan pasangan calon ini untuk mendaftar menjadi peserta pada Pilwali Banjarmasin tahun 2020. Sementara itu, Sekretaris KPU Banjarmasin Husni Tamrin yang menyambut rombongan menyatakan, sesuai aturan yang boleh masuk ke dalam hanyalah berjumlah 11 orang, wan diberi tanda pengenal. Sedangkan pengurus parpol Wan Relawan Jua Insan Media diminta menunggu wan menyaksikan pendaftaran melalui dua layar televisi yang telah disiapkan di halaman kantor KPU Banjarmasin. Prosesi pendaftaran akan dilaksanakan di Aula KPU Kota Banjarmasin, lantai 3. Kita sudah ditunggu. Bakal calon wali kota Banjarmasin Hajah Ananda Wahyudi Takuni Prima TV menyatakan, bila berkas persyaratannya dinyatakan lengkap, menurut Hajah Ananda 5 September menjadi awal petualangan mereka berdua. Saya posting tadi pagi di Instagram saya bahwa bismillahirrahmanirrahim, hari ini petualangan dimulai. Jadi insya Allah 5 September 2020 ini merupakan awal petualangan saya dan Pak Mustafa Zakir mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Alhamdulillah berjalan lancar, sudah selesai proses pendaftarannya, sudah diterima dengan baik oleh KPU Kota Banjarmasin, dan kita tinggal menunggu informasi berikutnya. Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin Mustafa Zakir menyatakan, langkah selanjutnya akan melakukan silaturahmi ke masyarakat. Menurut Mustafa Zakir, mereka sengaja memilih Berjalan Batis untuk mendaftar karena ingin memposisikan bahwa mereka adalah pasangan calon kepala daerah dari kalangan milenial yang mempunyai kompetensi, energi, dan siap bekerja. Jalan kaki kan simbol energik ya, bahwa insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah mengizinkan dan mengamanahkan amanah wali kota dan wakil wali kota kepada kami ini, mudah-mudahan kami bisa berbenah, membenahi Banjarmasin dengan energik dan jalan kaki simbol sehat, simbol kita juga simbol kesederhanaan, dan insya Allah mudah-mudahan juga bagian dari kita mengawal milenial. Ketua KPU Banjarmasin Rahmiati Wahda menyatakan, berkas pendaftaran pasangan calon Hajah Ananda Mustafa Zakir dinyatakan lengkap dan dilakukan verifikasi. Kita terima dan lakukan. Ada kesalahan pemeriksaan kata Ibu. Itu adalah pemeriksaan ya, tapi kan namanya kita yang namanya verifikasi, jadi kita menelitinya. Tetapi kita meneliti di sini adalah kelengkapannya bahwa ada dan kita. Lengkap kah Bu? Iya, lengkap. Jadi tidak ada lagi sudah verifikasi dulu. Iya, tinggal nanti masuk ke dalam tahapan verifikasi administrasi. Kehadiran bubuhan parpol pengusung Wan Relawan ternyata menjadi spirit bagi pasangan calon dengan jargon berbenah bersama ini. Untuk merebut hati warga, Wan memenangkan Pilkada Banjarmasin tahun 2020.